Wah, jualan di sini seperti oke nih kayaknya. Semoga laris manis. Sudah anu, kandangan asli. Sama 5.000 ini juga 5.000. Ya, makasih Pak ya. Laris, laris. Yuk, terus, terus. Makasih Pak ya, salam buat keluarga Pak. Waduh, gawat. Sepertinya ada rahasia. Ada satpol PP. Kabur, kabur. Masalah jualannya nggak boleh yang di lampu merah ini berjualan, ada aturannya. Saya di daerah sana boleh Pak, saya jualan di sini. Iya, beda daerah, beda aturan. Di Banjarbaru tidak boleh jualan yang namanya di tempat umum, apalagi di tempat. Terus kalau saya nggak boleh jualan di lampu merah, jualan di mana ada, Pak? Nggak boleh di lampu merah, ini mengganggu ketertiban umum, ada pengguna jalan. Kayaknya ini si Gundo yang sering di TV ya? Oh. Ini? Pak, sama mana Pak? Loh, Mas Gundo nggak ada di sini loh. Iya Pak, makanya Pak, saya di sini. Ini numpang jualin ini Pak, disuruh jualin dodol kandangan. Nah, tapi kan tempatnya jangan di sini. Duh Gusti, untung berhasil. Aku juga sih yang salah. Mestinya nggak jualan di kawasan tertib lalu lintas. Nggak lagi-lagi deh. Numpang dulu ya Pak ya, baik banget deh. Habisnya dari tadi kejar-kejar lampu PP, untung nggak ketangkep kan di lampu merah. Untungnya nggak boleh. Nggak boleh. Iya, kita jualan dilarang di sini. Iya. Kan mau cari makan. Bang, cicipin bang. Asli dodol kandangan. Siapa tahu suka. Iya. Asli kandangan bang. Masa kandangan ada yang kayak asli. Jadi yang punya variasi nih. Ada rasa durian, ada rasa anu. Wah enak kan? Enak. Boleh mesen nggak? Boleh bang, boleh dong. Berapa banyak bang? Kita 100 lah. 100? 100 nih bang? Bisa? Bisa bang. Sekarang juga bisa. Nanti saya antar ke rumah dah. Ya udah. Yaudah. Ya udah, nanti kita aduh, kasih. Bikin dulu ya Pak ya. Oh iya, ayo bang, makasih bang. Ayo. Wah, rezeki nomplok. Nyaris kena rahasia, malah membawa berkah. Bang Ilham. Oh iya Ndul. Dapat pesanan dodol kandangan banyak. Alhamdulillah itu. Bah, itu kenapa dodolnya masih banyak ini? Iya, Bang. Tadi sih rame, ada yang beli. Tapi terus ada satu PP operasi. Iya, iya. Saya dikejar-kejar ke beli jualan. Kata untung gitu. Saya nggak ketangkep, Bang. Syukur yang jalan tengah. Tapi untunglah, tadi waktu istirahat, ada yang pesan dodol banyak. Iya, syukur. Ya udah, ini bantuin bapaknya. Oh, iya, iya. Iya, Bang. Oke, Bang. Aku siap bantu. Gula pasir dalam karung ini jadi salah satu bahan dodol kandangan. Duh, ya bang. Gula ini buat masak dodol. Bawa ke, aduh, ke pemasakan. Oh iya, iya bang. Bahan dodol lainnya tepung ketan putih. Biasanya sebelum dicampur, tepung ketan dilarutkan dulu supaya tidak menggumpal. Langsung dimasak yo. Kalau kelamaan, tepung ketan bisa kecut dan tidak bisa dibuat dodol. Dodol kandangan punya macam-macam rasa. Kalau yang asli, campurannya ya hanya santan dan gula aren. Kalau dodol pelangi, ada tambahan gula pasirnya. Sekali masak, satu kawah seperti ini
mampu menampung 15 kg tepung ketan putih. Butuh waktu sampai 4 jam untuk memasak. Adonan harus terus diaduk sampai mengental. Loh, ya bang? Sini bentar, tolong ini dimasukkan ke dalam baknya. Sudah matang bang? Ya sudah. Oke ya. Kalau dodol sudah tidak lengket, artinya dodol sudah matang. Dul, dul. Ya bang, ambilin dul, bikin kue. Buat kue tuh bang? Iya, iya. Wah, lumayan, dapat sebaskom. Kata Mbak Febri, dodol yang belum matang ini akan dijadikan kue muso. Ini salah satu makanan tradisional dari Jambi. Kira-kira gimana jadinya yo kalau adonannya dikombinasikan dengan dodol? Ada dua adonan yang mesti dibuat dalam kue muso. Adonan luar yang terbuat dari tepung ketan, terigu, santan, dan garam. Nah, kalau adonan kedua, dari tepung terigu, telur, santan, dan garam. Disuruh ngantar dodol nih kak, katanya mau buat kue. Oh iya, makasih dul. Dodol ditambahkan ke adonan kedua, terus diaduk sampai rata. Biar tampilannya menarik, adonan luar dan adonan dalam bisa diberi pewarna. Kemudian, adonan luar dimasukkan ke cetakan yang sudah diolesi minyak. Jangan lupa sisakan bagian tengahnya untuk adonan dalam. Kalau sudah begini, tinggal dikukus. Biasanya, pengukusan dilakukan sekitar 30 menit, agar matang merata. Ya teman-teman, ternyata enak loh ya. Kombinasi rasanya pas. Cocoklah buat cemilan teman ngobrol sambil bungkus dodol.